Meski udah memiliki dua pekerjaan untuk kehidupan sehari-hari, Mbah Kasdi masih harus dibantu oleh istrinya. Nggak usah diem. Inilah kondisi rumah Mbah Kasdi dan Ibu Sadiem istrinya. Sebetulnya rumah yang masih beralaskan tanah ini pun bukan milik mereka. Mbah dan Ibu numpang tinggal di tanah orang dengan syarat mereka mengurusi ternak kambing yang ada di halaman belakang rumah. Kalau dilihat rumah ini memang sepertinya gak layak bagi mereka, apalagi umur Mbah dan Ibu yang sudah tidak lagi muda. Namun mereka begitu menghargai apa yang mereka miliki saat ini. Ternyata kerjaannya Mbah itu gak cuma satu. Selain kemarin nyari burung, Mbah juga suka jadi buruh bikin garan pacul. Soalnya kan kalau cuma nyari burung aja, penghasilannya kata Mbah gak cukup buat sehari-hari. Jadi Mbah mesti cari tambahan buat ngecukupin hidup. Salah satunya juga bikin garan pacul ini. Biasanya Mbah bikin garan pacul ini selama 7-10 hari. Ongkos burungnya cuma 10.000. Meski yang didapat sedikit, tapi Mbah ngerjainnya tetap serius biar hasilnya bagus. Kalau saya ibu mau gak Mbah? Biar Mbah semangat lagi. Wah iya guys. Gundu-gundu pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang segani jadi sarana. Oh, apa ini Mbah? Ya. Obat mata. Nah, obat mata. Oh, jadi aku kira kemarin sakit matanya Mbah itu karena memang rabun udah tua, tapi kayaknya lebih serius. Aku makin gak tega melihat Mbah. Matanya yang semakin rabun ini diobati dengan cara tradisional. Tapi menurutku ini sepertinya gak steril. Air untuk mencuci mata Mbah berisi nasi dan garam. Ya Allah, berikanlah kesembuhan bagi Mbah. Meski udah memiliki dua pekerjaan untuk kehidupan sehari-hari, Mbah Kasdi masih harus dibantu oleh istrinya, Bu Sadiem. Umur ibu saat ini 75 tahun, tapi masih semangat untuk membuat kue dan menjualnya keliling. Kue yang biasa dijual oleh ibu biasanya kue jongkong, yaitu kue dari singkong yang diparut terus dikasih gula merah di tengahnya. Bahan singkong ini didapat dari hasil jualan setiap hari. Setengahnya dipakai lagi untuk jadi modal jualan besoknya. Tapi kalau kuenya nggak laku, biasanya ibu minta ke Mbah. Itu pun kalau Mbah udah punya uang. Berarti Mbah nggak pernah ketemu sama cucu-cucunya? Iya, nggak ketemu. Sama sekali? Iya. Memang jarang pulang, Mbah. Kalau yang di Klere itu pernah ke rumah sempat? Pulang. Kapan itu? Lebaran sini. Oh, setiap lebaran pulang? Ya, lebaran besar sini. Nah, santai sono. Lebaran enggak mau, ini enggak mau. Saya kangen sekali ya, Mbak. Ya. Pengen ketemu cucunya. Iya, pengen. Dan ibu pengen. Mau enggak punya uang. Di balik senyumnya ternyata ibu menyimpan cerita sedih. Kedua anak laki-laki Mbak dan ibu pergi ninggalin mereka untuk mengadu nasib. Kata ibu, anak sulungnya udah punya 5 anak dan bertahun-tahun enggak pulang. Mungkin kondisi keuangan yang menghalangi mereka untuk menjenguk ibu dan Mbah. Sedangkan anak kedua ibu cuma datang setiap lebaran saja. Dari cerita Bu Sadiem, aku jadi tahu kalau orang tua manapun pasti akan sedih kalau anaknya pergi. Apalagi kalau anak-anaknya lupa. Ingat dulu waktu masih di rumah, waktu masih ada orang tua dua-dua. Aku juga suka bandel, suka gak nurut sama orang tua. Tapi mereka tuh gak pernah yang marah sama aku. Pasti mendoakan yang terbaik buat aku. Aku pengen kalau aku masih punya kesempatan untuk ngebahagiain orang tua aku. Aku pengen ngebahagiain ibu aku. Aku pengen ngelihat orang tua aku tuh bangga sama aku. Gak cuma jadi anak yang males-malesan terus, bandel terus. Selama ini aku gak ngelihat sejauh itu. Ternyata dengar dari cerita Mbah Sadiem, perasaan orang tua yang ditinggalin anaknya itu sakit banget.
Hanya ada satu foto yang dipajang di dalam rumah. Itu adalah foto satu-satunya yang bisa menghibur Mbah di kala kerinduan dengan anak dan cucunya datang. Aku ngerasa kasihan banget ngebayangin kalau gimana orang tua aku nanti kayak gitu. Waktu bapak sakit, aku nungguin. Sampai bapak gak ada, aku masih nungguin.